Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa di share juga tentunya, agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang lainnya. Nah teman-teman, di sini saya ingin menginformasikan ke kalian semua bahwa Kartu Prakerja Gelombang 7 dibuka hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini cara daftarnya ya, jadi kalian bisa masuk ke www.prakerja.go.id. Nah informasi ini saya kutip dari laman tribunnews.com. Nah kalian bisa lihat isinya teman-teman seperti ini. Kartu Prakerja Gelombang 6 telah ditutup Senin 31 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat kemarin. Nah isinya juga kalian bisa lihat bahwa Lisa mengatakan hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 6 akan diumumkan siang ini Kamis tanggal 3 bulan 9 2020 pukul 12. Pengumuman Gelombang 6 ini akan dibarengi dengan pembukaan pendaftaran Gelombang 7 Kartu Prakerja. Nah, kartu kuota Kartu Prakerja Gelombang 7 ini dibatasi dengan 800.000 peserta. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan bahwa pengumuman hasil seleksi Gelombang 6 dan pembukaan pendaftaran Gelombang 7 akan dilaksanakan siang ini pada 3 Agustus. Bukan 3 Agustus ya, 3 bulan 9 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kuota tetap 800.000 sama dengan gelombang sebelumnya. Sebagai informasi, sejak gelombang 1 dibuka, kini peserta Kartu Prakerja telah mencapai 3,8 juta orang. Angka tersebut setara dengan 55% dari keseluruhan kuota program Kartu Prakerja yang sebanyak 5,6 juta orang. Bagi Anda yang telah memiliki akun, segera login ke akun Anda dan pilih gelombang ya, itu saran saya. Dan kemudian untuk teman-teman yang belum pernah sama sekalipun mendaftar gelombang, kalian bisa membuka situsnya di www.kartuprakerja.go.id ya. Linknya akan saya sertakan di bawah sebentar, jadi kalian bisa gabung. Terus cara-caranya juga akan saya bahas sebentar di bawah. Kalian jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Pernah daftar sama sekalipun, kalian jangan asal daftar dulu, kalian baca-baca dulu seputar kartu prakerja ini, karena banyak sekali teman-teman yang sudah daftar namun alhasil dia belum menemukan hasil sampai sekarang pun ya, karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di awal. Jadi sebelum kalian daftar, kalian harus pastikan bahwa kalian itu sudah termasuk orang atau kriteria orang yang bisa lulus dalam kartu prakerja ini. Antara lain, jadi kalian bisa langsung masuk ke situsnya. Jika kalian ingin gampangnya, kalian bisa masuk ke ketik saja di sini di Google Chrome teman-teman, kartu prakerja kayak gini. Jadi sisa masuk. Nah, ketika sudah login, ini yang pertama teman-teman, kalian sisa klik kayak gitu. Next, daftar sekarang ya. Jadi teman-teman, sebelum kalian daftar, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tahapan-tahapannya dan kriteria-kriteria orangnya yang diterima dalam kartu prakerja ini. Nah, daftarkan dirimu. Sebelum daftar, pastikan kamu itu memiliki 3 kriteria, yaitu 1. Kalian itu warga negara Indonesia ya. Kemudian umur kalian itu minimal berusia 18 tahun. Dan yang ketiga, sedang tidak menempuh pendidikan formal, baik itu kuliah maupun sekolah di bidang pendidikan sekolah dasar SMP SMA gitu ya. Next, setelah daftar, data kamu akan diverifikasi seperti ini. Kemudian selanjutnya kamu pilih pelatihan yang diinginkan dan tunggu apa lagi, kalian mulai sekarang ya. Dimana dimulai sekarang itu kalian juga bisa memilih gelombang yang tersedia sekarang. Maksudnya karena kenapa kalian bisa daftar sekarang, karena mumpung gelombang ketujuh kartu prakerja ini terbuka, dan saya nggak tahu juga gelombang 7 kartu prakerja ini terbuka sampai hari apa saja, karena gelombang ke-6 itu kemarin cuma beberapa hari saja. Jadi saya sarankan buat kalian yang belum daftar, kalian daftar sekarang dan langsung gabung ke gelombang yang tersedia. Oke teman-teman, mungkin ini dulu informasi yang saya bisa berikan. Thank you very much for watching. Yaudah, bye-bye.